Sahabat Karedok, dimanapun kalian berada, jalur off-road Sukawana Cikole Lembang tak asing bagi para off-roader Bandung. Jalan yang mengular di kaki Gunung Tangkuban Perahu ini, sepanjang 20 km begitu menantang. Keasrian dan keindahan pemandangannya tidak terbantahkan. Konon, jalur Sukawana Cikole sudah ada sejak zaman penjajahan. Awalnya, jalur ini jalan setapak, kemudian dibuka oleh komunitas Land Rover Club Bandung LRCB. Cerita jalur ini ada dari zaman Belanda. Dulu, jalan setapak, sekarang mobil bisa masuk, setelah ada komunitas LRCB, Land Rover Club Bandung. Pembukaan jalur ini membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sahabat Karedok, medan off-road Sukawana Cikole terbilang berat. Jalur yang membelah hutan Jatiwangi ini memiliki 3 cekungan berlumpur dan dalam. Sopir amatir dijamin tak akan mampu menaklukkannya. Sopir yang terbiasa pun butuh 4-5 jam untuk melaluinya. Namun, di balik tantangan yang disajikan, jalur Sukawana Cikole menyimpan misteri. Pengalaman para off-roader memaksa kita bergidik mendengarnya. Merinding, sering sekali ada penampakan. Kita enggak berani lama-lama, penampakannya banyak. Kita lagi diam pun kadang seperti ada yang meniup telinga, ada yang lari-lari, kalau foto suka ada wujud kunti muncul seperti bayangan putih menghantui. Sahabat Karedok, di jalur itu terdapat 3 titik yang dianggap menyimpan energi mistis. Hutan Kunti, Jalan Batu, dan rumpun bambu bekas pembuangan korban Petrus. Dari semua titik rawan penampakan tersebut, Hutan Kuntilah yang paling dianggap angker oleh para sopir. Sahabat Karedok, dimanapun kalian berada, kejadian yang paling diingat adalah gagalnya pelatihan staf Kementerian Kehutanan Kemenhut tahun 2013 yang lalu. Pelatihan menyusuri hutan menggunakan mobil yang bekerja sama dengan LRCB, kemudian digagalkan oleh penampakan di hutan Kunti ini. Sering ada penampakan di sini. Waktu Kemenhut adakan pendidikan ikut mengendalikan mobil dengan kita. Waktu camping, satu persatu diganggu. Ada yang diseret kakinya, ada yang digelitik, dan ada yang dihantui. Peristiwa itu benar-benar terjadi, bukan omong kosong. Kemenhut pun percaya, dan memindahkan lokasi pelatihan.
Sahabat Karedok, di jalur itu terdapat tiga titik yang dianggap menyimpan energi mistis. Hutan Kunti, Jalan Batu, dan rumpun bambu bekas pembuangan korban Petrus. Dari semua titik rawan penampakan tersebut, Hutan Kuntilah yang paling dianggap angker oleh para sopir. Hutan Kunti yang paling horor. Kalau ada yang bisa lihat, itu kampungnya siluman, nih sahabat. Kalau ada yang bisa lihat, mereka bawahnya pakai celana hitam, atasnya kosong, telanjang, tua semua. Para penghuni Hutan Kunti biasanya mengganggu mereka yang berbicara ngawur di jalur tersebut. Berbicara tasenonoh menjadi sesuatu yang tak boleh dilakukan. Sahabat Karedok, dimanapun kalian berada, pengalaman mistis ini pun dialami peserta media gathering Bawaslu tahun 2014 yang lalu. Saat itu, seluruh mobil telah kembali ke lokasi penginapan. Dia mengendarai mobil off-road paling belakang karena ikut menarik mobil yang mogok. Tak dikira ada penampakan yang mengganggunya di jalur tersebut, sopir dan teknisinya pada baca doa keras-keras gitu. Sahabat, percaya atau tidak, Anda tak harus meyakininya.